Kasus polisi aniaya pacar terjadi di Kota Bandung pada Minggu, 5 Maret 2023. Kasus itu melibatkan anggota Polres Sukabumi berinisial MF alias Is. Korban dalam kasus polisi aniaya pacar ini, berinisial ST berusia 25 tahun, informasi yang dihimpun dari teman korban, akibat cekcok tersebut, terjadi peristiwa berdarah, hingga akhirnya ST menjadi korban dilarikan ke rumah sakit setempat karena mengalami luka. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP SI Zainal Abidin membenarkan terjadinya adanya cekcok tersebut. Namun pihaknya tidak mengetahui pasti peristiwa sebenarnya terjadi. Pertama saya sampaikan keprihatinan terhadap saudari S atas musibah yang menimpanya terlepas nanti dari kronologisnya seperti apa. Ujarnya, kepada tribunjabar.id, Senin, 6 Maret 2023, Zainal tidak menampik terjadinya cekcok tersebut, merupakan anggotanya yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba, kami membenarkan, apa yang disampaikan oleh pihak pelapor, apa itu saudari S atau temannya terkait salah satu personel di Polres Sukabumi Kota memang betul, jelasnya. Pihaknya untuk menyerahkan persoalan tersebut ke Polda Jabar. Bahwa yang kemudian disampaikan oleh pihak pelapor, apakah itu saudari S ataupun temannya terkait dengan salah satu personil di Polres Sukabumi Kota itu memang betul. Dan saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan awal oleh pihak Bid Propam Polda Jawa Barat karena memang lokasi kejadiannya bukan di wilayah hukum kami dalam ini Polres Sukabumi Kota. Ya posisi kita sama-sama menunggu nanti hasilnya seperti apa terkait hal tersebut. Kalau untuk penindakan misalnya dan ada kan nanti kan masih rangkaian kan masih panjang baru dilakukan pemeriksaan terhadap Propam. Nanti kita nunggulah hasilnya seperti apa. Kemudian petunjuk dan arahan dari Propam terkait dengan penanganan lanjut informasi ini seperti apa. Akan ada evaluasi kan untuk kita masih menunggu ya hasil dari lidik yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jabar. Jadi kita jangan kemudian berandai-andai mengarah kemana-mana dulu. Kita fokus saja sesuai dengan tahapan. Kami meyakini bahwa di Propam Polda Jabar akan proses informasi tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!